pembangkang bukan Melayu. Dia pun, dia, kalau dia menang dia pun seorang Melayu. Ya, tapi parti dan sama ada dia mereka ini parti kerajaan, parti pembangkang, itu beza dia. Suara memang suara berarti. Apakah suara itu dapat diterjemahkan kepada penyelesaian itu yang kita tekankan. Kita nak apa lagi sebenarnya? Ya? Kita nak masih nakkan suara Melayu. Tapi kita nak suara Melayu dari pihak kerajaan berpaduan. Sebab kita dengan jadi calon Melayu, kerajaan berpaduan, banyak perkara yang kita boleh berkongsi sama dan kita boleh buat keputusan. Faedahnya akan kembali kepada masyarakat, rakyat, dan semua macam.